Wih bang, gila kemana ya bang? Baru kelihatan lagi bang. Ya biasa, sibuk gawe. Gawe mulu lu gak kaya-kaya. Ini sini nongkrong nemenin gua. Daripada lu kerja ya kan capek. Sini refreshing lah, dateng. Okay. Lu kalau mau cerita, cerita di sini. Oke. Okay. Mau cerita apa? Lu ada cerita apa hari ini gitu? Oh, tentang permasalahan. banyak ya. Aduh, gua pusing nih gua dengerinnya. Udah kayak dukun aja. Untuk online. Gua jadi pusing bang dengerinnya bang. Mending enggak usah dah. Ya. Yeah. Jadi gimana bang? Lu kemana aja nih selama ini? Gua sibuk gawe sih gua gitu. Gawe. Terus ngapain aja tuh? Selain gawe. Ya gue nongkrong aja sama temen sambil nanya bisnis juga sih gitu. Wih, businessman nih ya, alhamdulillah businessman. Mamen yoi mamen yoi. Gue liat nih lo kayak lo makin ganteng bang. Ganteng depan tapi belakang gue ya. Dari belakang malam minggu, dari depan malam Jumat Kliwon. Iya. Kacau lu. Ngomong-ngomong, wah, habis berapa putung nih rokok? Banyak bang lu kalau mau mah. Buat apa jadi musik? Nah, ini gue sisain buat lu bang. Oh. Sengaja. Gue tahu lu lagi pusing nih. Gue tahu nih, lu datang ke sini karena pusing nih. Nih makanya gue sediain. Oh iya, sesajen ya. Iya, gila. Gue kurang baik apa bang? Lu datang sini, lu gue sediain bang. Gila. Tapi ngomong-ngomong, masa sediainnya pakai nama? Tutupan ini apa? Apa yo? Jika anda menebak ini, anda akan mendapatkan rokok satu. Satu apa? Ah, satu slop. Satu puntung. Yo, kacau bang. Gue liat itu makin ganteng bang, kalah gue bang. Alhamdulillah kalau ganteng mah gitu. Iya dapet nih rame-rame nih. Bapak lurah. Iya baru kelihatan, mana aja lu. Biasa nih apa? Menyelamatkan dunia dari Ultraman. Jagoan ya. Dari monster. Mana aja nih? Biasa sih gawe. Gawe dia datang ke sini pusing dia. Pusing. Pengen nah, apa nih kawan? Ini juga air bikin pusing nih. Wah, kacau. Apa tuh? Apa tuh? Oh, ininya dong. Apa nih? Ah, ini ada. Oh, speak Jawa ya. Tuh udah parah dah, udah. Aduh, pusing nih gua nih. Ya, speak Jawa nih. Ini pada pusing kenapa sih? Mending lah santailah. Iya, pusing gua. Nah, pusing. Nih, ini gua ceritain nih. Tadi gue di kosan. Oh gitu ceritanya? Gila lu. Belum. Oh. Ini karena panas nih, mau. Kurang itu mah. Lebih panas aja kompor gas di depan. Boleh. Jadi ceritanya gini nih. Gue habis makan. Iya. Kenyang nih kan? Kenyang. Iya. Mules gue. Wah, itu penyakit gembel. Iya, habis makan mules penyakit gembel itu. Gembel. Oh, iya. Mungkin bisa jadi. Iya, ini contohnya nih sebelah lu. Kalau gua penyakit asam urat gua. Udah tua lu emang. Iya, kacau. Aduh, atur gimana sih gua datang sediain kopi udah pada habis. Habis lah. Dan tadi gua air sendiri inisiatif gua orang. Tangisan gua. Nih habis sama dia nih dari tadi. Ini gue bikin 3, sama dia dihabisin semuanya sama dia. Iya, kacau. Maklum om, pusing om. Lu pusingnya, lu pusing mikirin puyeng ya. Kacau. Ini ngomong-ngomong. Apa tuh? Mau menanyakan apa nih? Ada cerita apa nih? Cerita apa gitu? Coba lu ada cerita gak? Tadi cerita gue itu doang tuh, gue habis makan kenyang, mules. Katanya penyakit diam ya. Udah gitu doang, udah gue mau lagi gue. Ya, kalau gue begini, misalnya gue ya kemarin tuh kan gimana tuh kemarin tuh berarti bukan hari ini dong kalau kemarin. Iya kemarin bukan hari ini, bukan besok ya bang. Dari kemarin hari lusa bulan lalu juga nggak apa apa. Ya jadi tuh kemarin ini kan gue biasa kan tugas gawean gue kan jadi tuh padahal kan tugas gue belum selesai. Gue disuruh bos gue suruh tutup kantor, katanya gue gila. Lu gila? Enggak, lu tutup kantor emang lu satpam? Hah?
Alasan apa nih? Itu satpam tugasnya apa gitu? Ngapain di situ? Enggak sih, ya satpam juga buat itu gitu. Yang lain itu juga satpam gitu. Ya gua jadi gua kan belum selesai. Jadi mau gimana lagi? Dia suruh tak itu kan tutup udah itu lagi. Padahal gua masih tak berarti kayak kan. Oh hari Kamis ya? Cuma. Beda mas beda. Kamis kalau ini pakai roti. Iya. Kalau ini terbalik. Kamis pakai baju koko. Lanjut dong. Kalau pakai roti Kamis pakai baju koko ya kebalik. Gimana tuh? Padahal gua masih bingung, gua belum selesai kan masalah ya. Suruh kantor, suruh kantor. Nah itu gua, ini gua masa gua masih berantakan. Gua pakai sendal ya. Gua pakai sendal. Gua ambil helm, kayak ibarat kata mah, udah itu main itu. Ibarat kata itu kayak gempa aja gitu. Panik. Tapi gempa? Hah? Tapi gempa. Kepala gua loh, goyang. Kacau. Padahal ada orang sarapnya orang. Enggak, lu enggak sarap bang, lu gila. Yang goyang palangnya. Ini, aduh, gimana tongkrongan kita nih? Kurang nih, nggak ada lu nih, lu jarang kelihatan di tongkrongan kita nih. Ada lu bang, lupa bang sama gua bang ah, gua kecat nih jadi temen lu, kacau. Turun jadi apa? Turun apa? Jadi minus temen. Karena temen kurangin ya, minus temen. Minus temen. Mampus lu, gocap minus temen. Dan gitulah kan, walaupun ini walaupun lu sibuk gawe ya sempetin lah nongkrong lagi sama kita di sini. Iya, gua di sini. Iya, baru kali ini sini ya. Kemarin kacau kemana? Kemarin doang atau lu main tepung sama kosan sebelah? Gak jelas. Iya, lu kemarin tuh main tepung sama gua lu, jalan. Kalau gua hancur anjir. Iya, kemarin gua ketemu lu. Tapi lu ganteng kan, San? Ganteng iya. Pakai tepung putih muka gua anjir. Untung lu enggak dijilatin semut tuh. Semut kagak doyan tepung anjir, gula. Biasa gua ke situ gawe. Ya. Jadi gitu kan, gua nongkrong itu sulit. Alhamdulillah gua bisa hadir lah ya. Saya gua lupa temen temen sendiri ya, itu mah sarap gitu lah. Iya, tahu kan lu di jalan kepentok kan jin. Oh iya, lupa. Temen mana nih? Ini temen mana? Di insomnia lu bang. Hah? Insomnia. Oh, lupa ingatan. Gua kira asmosia. Apa tuh asmosia? Oh, insomnia. Ini lu kurang tidur gitu. Oh, iya. Apa dong? Asmosia. Ah, ambeien. Ambeien. Apa sia? Amnesia. Oh, amnesia. Ini insomnia. Kalau gua asmosia tahu langsung siapa. Sendiri yang buat-buat tuh. Penyakit dibuat-buat. Penyakit dibuat-buat kan. Kacau. Kalau pada tahu tempong gitu enggak jelas lu. Kan gua bilang tadi lu gila, Bang. Kacau. Makanya nih biar enggak gila kita baik-baikin nongkrong lagi. Iya. Iya. Boleh tuh. Masalah ngomongin tongkrongan-tongkrongan nih, menurut lu gimana sih tongkrongan yang asik itu? Tongkrongan ya, gua yang asik itu ya baur sama teman bercanda ya kan, begitu kan tadi sharing ya. Kalau ngobrol ini gua ngobrolnya ayo gitu kan, terus bercanda ayo gitu. Nah, asik lah. Kalau lu? Kalau gua mah ya nongkrong mah nongkrong aja ya kan. Selagi lu masih sempet mah nongkrong ya kan, biar gak lupa teman. Chef temen. Asiknya di mana? Ah, asiknya. Asiknya pengen pada main HP, gua mah pengen udah asik aja. Oh, asik sendiri ya. Yo, oh, gua pikir enggak ada rokok enggak asik nih. Ya bakar dulu dong kalah. Lah, rokok dong. Padahal gua udah sempat 5 batang lo. Nah, itu kan yang enggak rekam. Oh iya. Itu kan di luar frame. Nah, tiba-tiba rokok habis aja. Oh, iya. Gitulah pokoknya seadanya aja dah, kita mah dari sini dah. Terus lu gimana sih? Iya, lu gimana nih tongkrongan lu nih? Tongkrongan lu. Tongkrongan gua gimana ya? Kayaknya tongkrongan gua sih pada kayak umumnya tapi
umumnya kadang-kadang nggak ada gitu. Gimana nih gue ngejelasinnya nih? Kayak pada umumnya. Gua bingung nih. Apa pada sibuknya sendiri apa gimana? Nah kadang gitu, tergantung harinya aja. Gue kalau ketongkrongan mesti ingetin harinya nih. Kadang kalau Senin nih, wah Senin enak nih ngobrol lebih dari kada set. Nah Selasanya udah tuh pada asik ngegame, main game. Rabunya udah pada ngedepo main slot. Gue emang tuh slot tuh ngancurin ini tongkrongan gue tuh kacau tuh. Usir aja gitu. Ya mau diusir makin dikit tongkrongan gue nongkrong cuma berempat berlima. Diusir ya berempat ngapain mau bikin boy band berempat berlima. Kamu sebelah no, dibikin slot tuh. Dia sok ngap. Eh makanya gue kalau benar sih benar. Kalau ketongkrongan gue mesti ngirin hari gue nyari ini nah, hari apa nih? Oh Senin nih, oke. Gue ketongkrongan. Gue santai bang Jal. Gila lu. Lu tongkrongan ada jadwal ya? Ada, gue jadwalin. Gue boleh ngertiin gue. Keren juga tongkrongan aja. Iya lah. Gue ngertiin. Harus kalau enggak. Wah ntar gue nih, gue udah siap-siap niat gue kan ketongkrongan gue nih. Main game nih, main game. Eh harinya salah, katanya pada ngobrol. Kan gue gak asik ya, gue main game sendiri. Kalau ini kan, kalau ini gue mau nyanyi ngobrol nih, ngobrol dulu. Eh pada main slot. Anjing, gue gak ngerti kan. Itu gara-gara itu slot tuh dari-darinya gue gak ngerti, gue nontonin. Juga ya. Mau ikutan dia. Mau ikutan dia mungkin enggak lah. Gua mikir aja kan, mau nagi gua enggak ada. Nagi lama-lama jadi gila. Tuh kayak di tongkrongan gua tuh main slot-slot begitu kan. Anjir banyak tuh rata-rata orang stres gitu. Eh, jangan. Dan coba-coba bang, tagihan mampus. Tagihan. Eh, makanya jangan deh. Kita kena apa tuh? Ah, ketagihan apa sih tuh? Iya, ada lah. Ya slot lah, main slot lah. Gila lu, main apaan? Oh, gue kira minum air ini. Ada mainan lagi kan? Tau. Ini gak di-sponsorin kan? Ya aman lah. Gitu. Nah, kalau mau sponsor silahkan lah, hubungi aja. Nomornya tetap lah. Bisa hubungi, santai. Ya, terus gimana ya tongkrongannya ada perbedaan gak nih kan ini gue sama Rijal nih kan anak ini 98 nih disebutnya ini old generasi man. Generasi milenial kan kalau lu nih 2000 ke atas kan disebutnya Gen Z apa tuh Gen Z generasi Z udah zombie iya zombie kan udah punya otak semua nih bener. Ini gue pengen tahu nih nongkrongnya Gen Z itu gimana sih Gen Z itu gimana sih Gen Z gua malah gue pengen tahu milenial kayak gimana kan gue zamannya dia zaman Gen Z generasi zombie nggak ada otak aduh jadi siapa dulu nih gue nih apa lu mau gue nanya lu nih kita berdua nanya lu oh lu nanya gue yeah. Kalau gue jawab lu dapat berapa nih nih ya yeah. Ya kalau di gue sih ini ya Gen Z ya ya gitu nih bukan genset kan ah ya bukan genset kan genset mah ini listrik berhenti lampu berhenti di lampu genset ya jangan terus kita copy right oh iya ya jadi gini gimana tuh kalau di gua nongkrong nih nongkrong terus pengen beli apa-apa gitu anak-anak pada ngumpul ya kan pengen beli ini beli itu pasti patungan dong ya okay. Patungan lu tuh patungan tuh ada nih patungan semua patungan tapi nggak rata gitu patungannya misal nih gua nih patungan berapa goceng atau 10.000 lah ada yang 2.000 ada yang nganaro ada yang apalah pokoknya lebih nggak rata lah pokoknya nggak rata kayak gitu semua patung sih patung tapi nggak rata patungannya itu oh, berarti patungan tongkrongan lu kalah sama dada ya dada aja ada yang rata ya. Padahal patungan negara ada sih. Pikiran gue belum sampai situ. Gosping. Di sini juga penonton udah pada tahu di antara kita bertiga yang mukanya paling sedih. Udah kecap ya.